Teman-teman, kita menuju Lembah Indah, wisata di Lembah Indah yang ada di Gunung Kawi Malang. Jadi banyak wisata yang ada di Gunung Kawi ini, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau kesini itu, jadi, keren-keren tuh, lihat tuh teman-teman. Wow, ini namanya Lembah Indah. Duh, sayang warungnya tutup. Wih, kalau nggak tutup nih bisa ngeteh di sini nih, asik banget. Wah, ini dia jalan masuk menuju Lembah Indah. Keren, teman-teman. Nih, melewati jalannya seperti ini. Wih, keren tuh. Oh, saya nggak kelihatan. Kita bayar dulu, teman-teman. Tiket masuk. Ya, teman-teman. Ini kita berada di lereng Gunung Kawi apa Gunung Kawi nih ya? Masuk lereng Gunung Kawi ya. Ini namanya tempat wisata Lembah Indah, teman-teman. Nah, ini suasananya seperti ini. Jadi bagus banget untuk refreshing. Nanti kita coba akan jalan terus menggunakan mobil ya. Jadi ini, teman-teman. Wih, keren. Ya. Nih, tiket masuknya per orangnya 20.000 ya, teman-teman. Cuman saya lagi berkabut, jadinya beberapa pemandangan nggak bisa kita shoot karena ketutup sama kabut. Tapi intinya luar biasa indah. Oke, sebentar saya foto dulu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya masuk Lembah Indah tiketnya 20.000 ya, teman-teman. Ini seperti ini, oke. Okay. Wih, di sini bagus, teman-teman. Nih ada payung-payung nih. Keren. Teman-teman bisa menikmati, ada banyak gazebo-nya di sini. Kita putar-putar ke bawah dulu. Kita putar-putar dulu, teman-teman. Oke. Okay. Keren. Camping Gawala, parking, camping Pujasera. Di sini ada ruang parkir. Oh, di sini ada tempat foto itu, Bro. Iya, bagus. Oh, ke bawah dulu. Nanti boleh, emang boleh lagi ke atas nanti. Wih, ini nih kalau dari sini teman-teman bisa lihat tuh. Bagus banget. Asri banget tempatnya. Nih ada tempat cangkruan, cuman sayang pada tutup semua, temen-temen, karena udah sore, kurang siang kita kesini. Tuh di sana banyak sapi, di sana tuh banyak sapi. Menarik, teman-teman. Bagus banget. Nanti teman-teman bisa lihat beberapa foto-foto yang saya tampilkan di akhir video ya, teman-teman. Karena udah sore, udah banyak yang tutup, teman-teman ya. Sayang sekali. Ini suasananya di Lembah Indah. Itu ada tempat burung merpati itu. Bagus, teman-teman. Tuh. Ya, lihat ya, teman-teman. Hijau, asri banget, teman-teman. Sumpah, asri banget. Misal kalau teman-teman nggak kesini. Jadi kalau ke Malang, silahkan mampir. Ini juga ada tempat campingnya ya? Iya.
masih tempat apa kayak kayak resort gitu mungkin ya. Tempat buat nginep nih kayaknya ya. Nah, ini di sini yang bagus nih. Buat tempat buat camping ini. Cuman sayang kebanyakan banyak udah tutup, teman-teman. Ini ada camping ground 2. Ini lokasinya. Parkir apa betul? Wah, parkir sih. Parkir dulu yuk. Kita lihat. Oh, itu bisa foto-foto dari atas itu kayaknya, bro. Yes. Jadi teman-teman nanti bisa foto-foto di sana, teman-teman ya. Yuk, kita tunggu ya seruannya. Oke, teman-teman. Sekarang kita berada di lokasi Lembah Endah. Ini di camping ground. Ya, camping ground. Jadi teman-teman bisa camping di sini. Saya kurang tahu berapa sewanya kalau di sini nih ya. Nanti kita coba tanya-tanya nih. Aduh. Kita coba naik ke atas nih. Yuk, kita naik ke atas dulu. Kamu gamdur, bro. Bisa foto-foto. Wow, nih ini berada di Lembah Endah. Hah? Bagus ya? Bagus buat foto. Nih teman-teman, ini lokasi camping groundnya di sini. Kalau mau camping bisa di sekitar sini. Ini juga tempat buat camping sekitar situ. Asik. Oke. Ini teman-teman, lokasi Lembah Endah. Bagus kan di atas ya, itu di atas ini buat campingnya di sini nih, keren. Ya, teman-teman bisa lihat ya, keren kan. Lokasinya di Lereng Gunung Kawi, Malang. Ya. Oke, terima kasih. Udaranya sejuk. Sayang udah berkabut, teman-teman. Teman-teman, keindahan Lembah Endah yang ada di kaki Gunung Kawi seperti ini. Hihi. Bersama Kandang Anyar Channel, kita akan ngevlog sapinya. Kolaborasi dengan Kandang Anyar Channel. Aduh, petir teman-teman, ada kilat. Hihi. Ini sarang merpati. Sumpah sejuk banget ini Lembah Endah. Kenapa dinamakan Lembah Endah? Gampang sekali jawabannya, karena lembahnya memang indah. Gunung Kawi. Sayang kena kabut tuh di atas sana, teman-teman tuh. Gunung Kawi. Puncak Gunung Kawi. Mana sapinya tadi? Itu sapi. Tuh sapi. Nah, kasih tau nek sapi nih. Parkire lak nang kene kok kadewan. Oh, iya lewat kono ya. Tuh ada sapi. Loh, apa iso nek kono, Bro? Si angel, Bro. Iku parkir nek kono gak iso, jalan nih, jalan sepeda iku.
Ini warung cangkruannya. Keren coy. Ada camping ground juga di sana tuh teman-teman. Ah, kapan-kapan kita akan mencoba untuk camping di sana. Kita akan buat vlog camping di sana ya teman-teman. Sik. Boleh dua sih, baru camping di kono bro. Mbok sewane piro ya, mestine larang itu. Sajane murah, lane duit. Iya. Murah teman-teman bagi yang berduit. Kalau buat kita anak kos. Oh, dilarang masuk kecuali pejalan kaki. Oh, berarti jalan kaki, bro. Kalau mau ke sapi sana harus jalan kaki berarti. Oh, iya jauh ya. Ya, enggak jadi. Muter lewat kono berarti. Oh. Yuk. Waduh, bro. Teman-teman nih ya, sekali lagi kalau misalnya buang sampah tolong dong jangan sembarangan. Ini merusak keindahan lembah. Ya, teman-teman bisa ngopi di sini juga nih. Ada namanya Jadid Coffee di Lembah Indah. Cuman sekarang kondisinya udah ini tempat buat nginep ya di sini nih. Teman bisa lihat ini buat nginep. Terus itu lokasinya. Indah loh. Cuman sayang udah mulai mendung. Ntar lagi akan turun hujan, kita ngopi dulu di sini ya. Bro, kunci mobil mau siko? Oh iya. Oke. Ini nggak tahu, kopi apa ya? Ini tempat ngopi di sini, teman-teman. Jadid Coffee. Ya teman-teman, itu tadi wisata yang ada di Lembah Indah. Lokasinya di Gunung Kawi ya, di lereng Gunung Kawi. Teman-teman kalau misalnya ke Malang bisa kesini. Mungkin perjalanan dari kota Malang kisaran 1 jam untuk mencapai di Lembah Indah. Suasananya seperti tadi yang sudah kita lihat. Karena berhubung ini sudah mau turun hujan, teman-teman bisa lihat itu mendungnya sudah tebal banget. Habis ini hujannya bakal deras. Jadi kita buru-buru pulang dulu dan kebetulan di sini juga sudah tutup. Tadi kita juga mampir ke Jadid Coffee-nya, ternyata juga sudah tutup. Dan mungkin sekian dulu video tentang eksplor wisata yang ada di Kota Malang. Ini tempat wisata ini baru kok teman-teman. Ya, pastinya baru ya Mas Herul ya. Ini baru juga. Teman-teman bisa datang kembali. Tiket masuknya hanya Rp20.000 untuk per orangnya. Ya teman-teman, sekian dulu. Dan jika Anda suka silahkan share, like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video Mas Belangkon berikutnya. See you dan salam rahayu.